Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Mama Nuri. Hari ini saya mau bikin bubur kacang yang mudah dan enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun camilan di kala santai. Yuk, langsung aja kita buat. Siapkan panci dan didihkan 170 ml air. Masukkan 250 gram kacang hijau yang sudah direndam selama lebih kurang 1 jam. Ini tips agar kacang hijaunya cepat matang dan lembut ya. Rebus kacang hijau sampai matang dan lembut. Kalau airnya menyusut dan kacang hijaunya belum matang, bisa ditambahkan air kembali. Kalau sudah matang, tambahkan 220 gram gula merah. Satu jempol jahe, 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Lalu masukkan 800 ml santan sedang, masak sampai matang dan mendidih. Sering-sering diaduk ya, agar santannya tidak pecah. Bubur kacang hijau siap untuk disajikan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, boleh like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, bubur kacang hijau ini gurih dan enak banget. Bikinnya mudah, bahannya murah, rasanya mewah. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.